ke teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Dan ya, pada video kali ini di segmen saya laptop atau komputer, saya akan mereview sebuah laptop dari Advan nih teman-teman. Oh iya, jadi laptop ini Advan ini dikeluarkan baru-baru ini 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, yaitu Advan Work Plus. Advan sekarang lagi menguji di sektor laptop ya teman. Kalau kalian tahu kan merek Advan, Advan kan kalau kalian tahu kan merek-merek dari kayak tablet atau HP gitu zaman dahulu. Dulu pernah punya laptop, laptopnya tablet Advan gitu ya. Dan kalau kalian tahu kan Advan kan dulu mereknya pasti sangat-sangat diacukan lah, karena ya Advan dulu belum serius ya teman, belum serius dalam sektor-sektor gitu. Dan sekarang Advan lagi mendobrak di sektor perlaptopan, di harganya itu di harga 6 juta. Advan ini sudah memberikan spesifikasi tanpa dipotong-potong, tanpa di biasanya kan kalau laptop 6 juta, 7 juta, 8 juta kalau misalnya spesifikasinya bagus kan pasti ada dipotong-potong atau dikat. Ini laptop ini sama sekali tidak ada teman-teman. Jadi kalau kalian beli laptop harga 6 jutaan, jawabannya laptop ini. Oke teman-teman, tidak terlama basa-basi atau berlama-lama, langsung aja, ini adalah laptopnya. Ini adalah laptopnya teman-teman, Advan Work Plus dengan prosesor AMD Ryzen 5 5600H dengan AMD Radeon Graphics 600M ya. Dan yuk teman-teman, langsung aja kita buka laptop Advan Work Plus ini yang sangat worth it. Let's go. Mendapatkan case-nya itu udah type C kayaknya ini. Oh, besar banget. Kemudian langsung aja ke unitnya, laptop Advan Work Plus-nya. Oke, teman-teman semua, ini ada laptop Advan Work Plus. Kalau boleh saya bilang, ini laptop bagus banget, teman-teman. Asli. Ini di harganya ini cocok banget sih, teman-teman. Maksudnya tuh sudah tipis. Terus ini menurut saya ini laptop dengan harga terworth it sih, dari desainnya. Menurut saya ini desainnya sangat simple. Menurut saya ini desain tersimpel yang saya sukai. Dan ini menurut saya ini laptopnya lebih premium daripada laptop saya yang HP ya teman. Tahu HP yang saya pernah review warna abu-abu. Dan spesifikasinya itu menurut saya lebih bagus. Ini jauh lah teman-teman, ini sudah high. High itu gaming, prosesor gaming teman-teman. Gaming yang biasanya di laptop harga belasan juta teman-teman ya. Bootingnya sangat cepat teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah laptopnya ya teman-teman. Kita langsung saja ke review ke keyboardnya. Menurut saya keyboardnya ini bagus banget ya teman-teman. Keyboardnya ini bagus banget. Jadi keyboardnya itu bahannya seperti gimana ya? Ya ini premium banget sih. Oh ya, kita langsung ke port, kita langsung saja lihat ke portnya. Portnya itu sebelah kanan itu ada USB 1, case, SIM card sama nggak tahu ini apa, kunci, gambar kunci. Kemudian ke yang sebelah kiri ada port USB C untuk ngecas. Ini satunya HDMI. Terus ini flash USB 2.0 oke. Okay. Terus ini ada lubang charger juga. Kemudian oh ya, ini menurut saya ini touchpad-nya bagus banget. Jadi di touchpad-nya itu ada untuk jadi jari teman-teman ya. Kemudian ini di touchpad-nya ini menurut saya lebar banget dan wah, ini bagus banget sih teman-teman. Ini teman saya Rifki pinter banget nih milih laptop. Ini di laptop ini udah dua fan ya di bawah ini. Dua fan cocok banget sih ini laptop. Airflow-nya tuh bagus banget teman-teman ya. Kemudian di layarnya ini 60 Hz
Terus ini kayak udah SSD teman-teman karena cepat bootingnya. Ini udah Windows 11 dan cocok banget. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tes game ini teman-teman. Bagaimana kualitas prosesor dari Ryzen 5 5600H dengan VGA Radeon grafik 6600M. Langsung aja kita benchmark. Let's go. Oke teman-teman semua, bagaimana kualitas laptop yang sangat worth it di harga 6 jutaan yaitu Advan Work Plus. Jadi kalau kalian ingin mencari laptop harga 6 sampai 7 jutaan, itu nggak usah kalian cari produk Asus, HP, Acer, MSI atau yang lain, karena di laptop itu meskipun murah itu banyak yang dipotong-potong gitu teman-teman. Apalagi Asus VivoBook yang harga 6 jutaan itu, katanya Asus VivoBook 6 jutaan itu banyak yang dipotong-potong. Dan ini produk lokal teman-teman ya. Jadi wajib banget kalian harus mendukung UMKM Indonesia teman-teman. Jadi Advan ini mendongkrak laptop harga 6 jutaan, cocok banget teman-teman untuk kalian miliki. Oke, terima kasih buat Mas Revi yang telah meminjami laptop ini, dan terima kasih kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa ya teman-teman, beli laptop ini karena ini laptop buatan Indonesia, dukung UMKM Indonesia teman-teman ya. Jangan beli produk luar kalau misalnya produk lokal lebih baik daripada produk luar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat selalu untuk kalian semua, dan sehat selalu dan sukses selalu buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.